Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, dari seluruh penjuru tanah air Indonesia sampai ke luar negeri. Hari ini Deka Chandra berada di Desa Ipil, Kecamatan Lais, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Saya ditemani dulur kami, lur. Ada Satria Budi Wijaya. Jadi buat teman-teman yang pengen berteman, bud, boleh di add. Oh, add Satria BW. Satria BW Facebooknya atau Instagramnya? BW Satria kayak gitu. Pemirsa, hari ini saya pengen menyalurkan sumbangsi atau hadiah lah lebih tepatnya, bud, kepada salah seorang tentara pejuang veteran yang merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Pernah nonton video itu, bud? Kenal namanya? Gede Cikdin bin Utih. Gede Cikdin bin Utih, pemirsa, adalah salah seorang pejuang kemerdekaan Republik Indonesia di peperangan Musi Banyuasin kala itu yang merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Ada seorang, bud, seorang yang tergugah hatinya. Beliau adalah anggota kepolisian yang berasal dari Desa Air Baluy, tapi sudah merantau di Provinsi Bangka Belitung. Nah, beliau memberikan apresiasi setinggi-tingginya untuk Gede Cikdin bin Utih tersebut terhadap perjuangan beliau merebut kemerdekaan Republik Indonesia ini. Budi Satria sebagai warga Desa Ipil, pemirsa, dulur Koyong Deka Chandra Asena, siap untuk menemani saya menuju ke rumah Bapak Gede Cikdin bin Utih tersebut. Ikuti perjalanan kami, pemirsa. Kalau memang video ini menginspirasi kita semuanya untuk berbuat kebaikan, jangan cari sisi atau mengulik sisi keburukan atau sisi-sisi negatif yang lainnya. Ikuti perjalanan kami, jangan lupa follow dulu fanspage Facebook Deka Chandra Asena dan subscribe YouTube Deka Chandra. Nah, pemirsa, ada dulur Deka Chandra Asena dari seluruh penjuru tanah air Indonesia sampai ke luar negeri. Alhamdulillah, Koyong Deka sampailah di rumah gede tentara pejuang veteran Cikdin bin Utih. Dan aku, Koyong Deka, asa indu masih deh, pehabar deh. Pemirsa, satu kebanggaan ketika kita pacak bertemu lagi gede panjang umur, Said Alfiat. Dan gede ka aman dari jauh deh. Dak galak dak tepengas lur aman dari jauh, jadi dia nak diparak kenia. Dan kamu lah tahu pula kondisi gede kan penengoannya agak kurang, pemirsa. Jadi nyambung dari cerita di awal pembukaan video Deka, pemirsa, kehadiran Koyong Deka Arika adalah nak nyampai ke amanat. Pemirsa, satu persembahan dari seorang hamba Allah. Jadi hamba Allah tu deh, gede aku kak nak ngenjuk ke titipan gede. Ada uang nak gede sen. Jadi pemirsa, seorang ya yang tidak mau disebutkan namanya, saya sebut hamba Allah, asalnya adalah dari Desa Air Baluy, Kecamatan Sangat Desa atau Jebaluy Sangat Desa, Musi Banyuasin. Beliau adalah salah seorang polisi yang bertugas. Kalau dari profil Facebooknya, beliau tugas di Bangka Belitung, pemirsa. Sebenarnya beliau yang bersangkutan tidak mau untuk diekspos, jadi Bang Deka tidak menyebutkan nama beliau. Kenapa saya bikin video ini? Pertama, sebagai pembuktian bahwasanya amanat yang disalurkan melalui Deka Chandra Asena akan saya sampaikan kepada yang bersangkutan dalam hal ini adalah Gede Cikdin bin Utih. Selamat nonton Mauzan. Mauzan selamat bertugas. Memang aku tidak tahu bocoran kepada Mauzan, bud. Jadi memang sengaja kebetulan Mauzan ada Bonang lagi kerja, lagi pegawai. Jadi Bonang tidak tahu tujuan adalah ya Gede Cikdin, pemirsa. Bukan saya memilih ya, bukan saya memilih ke gede, tapi menyampaikan amanat, bud. Benar-benar yang bersangkutan tuh inbox, ngirim pesan, Koyong Deka tolong titipkan saya pengen memberikan penghargaan lah kayak gitu, hadiah buat gede. Jadi ngomong dengan ku gede, tolong titip ke Senika untuk gede. Semoga gede pacak menikmatinya, walaupun dikit, tolong diambil gede. Jadi itu deh. Nah, itu kira-kira deh. Jadi pemirsa, Koyong Deka tak nyebutkan nilai rupiahnya kepada kamu yang nonton, cuma nama gede pasti tahu. Ika langsung kuserake untuk yang hamba Allah tersebut. Ika langsung Koyong Deka serake. Semoga Ika pacak menginspirasi kita gale-gale gede. Gede nak ngapiknya itu hak gede. Itu apresiasi dari salah seorang polisi, bud. Beliau sangat sangat apresiasi dan banyak gede. Aku nyampai ke salam pula gede dari kepala desa Semangos, dari tokoh masyarakat Semangos, dari warga Muara Lakitan, Musirawas, Muara Kelingi. Dia nonton gede, dem tu pulek dari mana-mana itu. Dari kami gerila itu. Nah, dari seluruh penjuru tanah air Indonesia. Dari bosku Asep Edi, anak Hanapi, tentara pejuang Danau Cala. Oh, tahu. Nah,
dia nitip ke salam untuk gede tu jenye kan sebaya seliting dengan abang dengan anakku gede itu pemirsa tahu. Sebenarnya banyak lagi veteran-veteran bud, tak ada cuma gede, insya Allah yang masih berumur kan, yang masih sehat walafiat, dan sebagian lagi gede. Dari video itu gede ngomong ke salam untuk gede jenye kawan gede yang sampai namanya tu yang di petaling tu Tommy, tidak salah lagi ada. Pokoknya ada yang namanya Tommy tu, lada katik lagi, lada balik, itu gede. Tu pemirsa yang lagi nonton Pak kami. Pak Tony. Itu artinya pemirsa. Nah untuk dulur-dulur kami, sekiranya nanti juga pengen memberikan apresiasi, saya bilang ini adalah hadiah ya, hadiah buat gede. Silakan nanti jangan sungkan-sungkan untuk inbox ke Deka Chandra Asena ya, dimanapun anda. Kalau memang berminat untuk memberikan hadiah. Karena banyak kemarin yang bilang dari komentar-komentar pengguna internet, banyak yang pengen sekali mengapresiasi perjuangan seorang gede. Meskipun tidak hanya gede, tapi gede adalah salah satunya, Bu. Dan gede yang masih bisa hidup, yang masih hidup artinya masih bisa menikmati kemerdekaan seperti itu. Jadi wajar yang di luar sana kalau apa namanya pengen mengapresiasi kayak gitu. Kami coba, Bu, kita coba, Bu, baca-baca komentar dulu. Afandi Rengat Riau hadir, putra rantau asli Lumpatan Epil, salam lur. Putra Wibowo ikut gabung yung akor. Bambang Sutoyo ikat komentar-komentarnya deh sambil aku macek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana itu? Semoga bermanfaat untuk gede. Amin. Ulfa B Ulfa Sri Kembang hadir yang deka akor. Ujang Hamzah, terima kasih hamba Allah yang memberikan bantuan kepada Gede Cikdin bin Uti. Untuk yang deka, moga terus sukses. Terima kasih, lur. Kuyung Ujang Hamzah. Sikak, lur. Jerry JR dari Petaling, terima kasih, dulur. Terima kasih, kak. Sampaikan untuk hamba Allah, lur. Kuyung deka cuma nyalurnya baik. Muklis. Mantap, lur. Semoga Bang Deka sehat selalu. Amin. Zubaida Ida. Salam buat gede yung, semoga diberikan kesehatan dan murah rezekinya. Alhamdulillah. Dipanjangkan umurnya. Alhamdulillah. Talia, mantap yung, di mana lokasinya? Desa Epil, Kecamatan Lais Mubak. Mauzan, makasih dulurku untuk hamba Allah tersebut tentunya. Koyong Haji Edi Kuswoyo, tetap semangat dulur, akor. Maria Susila, keren yung, sehat selalu. Jerry JR, nongolur. Sam Kliu hadir, Kenzu. Darmin selalu hadir. Mauzan sedang nonton. Di bawahnya lagi. Elor. Indriani. Kemudian Zaifula. Ika wa aku, Ika Ujang F wa ana Cikmat Teguh. Tahu dak gede? Adik Uma. Salam dulurku. Kemudian Jerry JR, gede Tommy Petaling sudah suwe lagi. Gede Tommy yang di Petaling lah meninggal. Kuburannya di Taman Makam Pahlawan. Putri Wibowo, salam yung, kami dari Simpang Tungkal, salam lur. Isat Yana Bingin, salam yung, hadir, semoga sehat selalu, terima kasih. Maria Susila, mantap yung, sehat selalu. Eza Permadani hadir, semoga bisa bermanfaat yung. Insya Allah, amin. Andri S, salam dari Sekayu, akor. Kamu nak nitip salam untuk gede, kami nyuk waktu, silake. Mumpung masih live streaming, lorek. Untuk berkomentar-komentar, itu kan, Bud. Jadi, Agi, pacak tegur sapa langsung dengan gede. Apa yang enggak kamu ucapkan untuk gede, kan, silake kamu komentar, belo. Ahmad Rifki, terima kasih, gede. Berkat jasamu, kami pacak hidup lemak, Maika. Berapa lo nomor gede dan Maika? 97 tahun, Jegede. Wardana hadir yung dari Bangka. Terima kasih, Konyo Wardana. Sam